saya, Benediktus Andi Subiantoro, memilih engkau, Katarina Gita Deviani, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Katarina Gita Deviani, memilih engkau, Benediktus Andi Subiantoro, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah dan sah pula bagi negara. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kita. Katarina Gita Deviani, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Benediktus Andi Subiantoro, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku padamu, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Selamat menempuh hidup baru kita dan siapa namanya? Mas Andi. Mas Andi, semoga berbahagia. Iya, selamat enak-enak. Ya. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andi dan Mbak Gita. Semoga Tuhan memberkati selamanya. Dadah. Ngaturaken ageming panuwun ingkang tanpa upami dening panjenenganipun Bapa Elias Widodo sekalian sampun kepareng minangkani panuwunipun Bapa Priyo Sutyono sekalian inggih menika ndhawuhaken atmaja kagungipun Bapa Priyo Sutyono sekalian ingkang kekasih nak Mas Benediktus Andi Subiantoro kalian nak ajeng Katarina Gita Deviani inggih atmojo putrinipun Bapak Elias Widodo sekalian. Wondene wonten ing wekdal menika Bapak Priyo Sutyono sekalian amasrahaken putra pinangantèn kakung ingkang sesilihipun bagus Andi Subiantoro kawula tampi kanthi asta kalih ugi manah ingkang tinarepa sumangga ing sak mangkene anggenipun kula wentah paring wujud dumateng putra pinanganten saringgih dados tetanggelan kita sesarengan murih ing sak mangkene putra pinanganten saringgih saged mbangun keluarga ingkang tansah pinerkan dening Gusti ingkang Maha Agung.